Assalamualaikum kawan semuanya. Selamat datang di channel YouTube-nya Mbok Ben Channel. Hari ini, malam hari ini kawan, dihujani atau turun hujan nih lor. Alhamdulillah hujan yang kedua setelah beberapa bulan ini dilanda kemarau panjang. Enak wong ngeplok wedi sing bengok-bengok, guys. Kene dhuwur. Oke, alhamdulillah. Talangnya sampai mili, lor. Oh, talangnya sampai mili. Oh, lumayan. Bisa mengguyur tanaman. Jadi tanaman-tanaman yang tadinya layu ini segar kembali. Lor ya, alhamdulillah. Mbok Bune lagi makan iki. Wis sampe, Mbok? Wis sampe le mangan? Oh, sudah selesai makan. Lauknya sambel, Lur. Lauke sambel karo iwak tongkol. Lalape iki. Lalape apa jenenge? Lalape kacang ijo. Wis iki. Selesai makannya. Lauke wis aku wis war. Habis esok-esok kucing piye? Dulur. Kayu ini salah kene ini bawa dari bawah rumah tadi. Coba ngecek gini lah, Mbok. Kayu ini istilah kene, guys. Engko nggih besok pagi buat masak karena kalau ditaruhnya di sini hujanan loh, engko nih, guys. Jadi hujanan. Jadi kita masuk ya. Waduh saya bungok-bungok. Bungok-bungok lor, waduh saya. Mbok Bun arep korah-korah iki. Amit. Lambine Mbok Bun urung masuk, guys. Nah. Apa? Sirang. Mau masak kecombrang tapi besok pagi kayaknya gitu. Mau masak gori, tapi gori ini isik. Ini lembok gori ini. Wah, wow, sakmono gedine iki lho, Lur. Kayak is meh dadi nongko iki. Bisa dimasak apa ora? Ora sido paling. Ana nomboke kok. Ngene kok kok. Lah kok apik kok buka urung? Karo ontel? Ayo, ana ontel ana apa? Nah, Lur. Alhamdulillah hari ini harinya hujan ya. Hujan semoga membawa berkah. Semoga membawa berkah kawan hujannya ini. Hujan yang kedua. Kemarin sempat hujan seminggu yang lalu, hari ini turun hujan lagi walaupun enggak deras. Tapi alhamdulillah ini bisa membuat tanaman jadi segar kembali. Iya, salam masak besok. Kelembrang. Enak lah besok. Kurung, besok kita kurung. Sudah direbus, guys. Sudah direbus tapi masih direbus kembali. Kau kau main kawan mikir mikir. Jadi saya asal asal ya. Saya kuten. Mantap ya. Suasananya ya, yes, melaku melaku rono lor, delok sekitaran Noma. Nah ini setelah diguyur hujan, nampak bagaimana? Apakah tambah mantep? Apa orang ini kulitnya? Tinggal nih wedus. Tinggal nih wedus esok aja, guys. Gini ya. Itu kan nutupi plastik kok. Wih, kita tanggulannya Mas Ron. Cukup nih, buka. Plastik. Ini lemari baru ditanggul, guys. Sekarang ada jalannya nambah semeteran jadi bisa lewat dengan leluasa. Oke, tapi ini memang hujan, sore tadi baru selesai. Nah saya ini hujan ngono iki cerita. Oke. Gelap gelita. Sembar. Banyune mili to kene. Tapi saya bengok-bengok.
kiok mili ning kene iki. Nang ya ning kandang, Lur. Bisa Mas Ron. Apa? Wah, ini calon besaran. Wih, lanang lor. Wih, besaran ngetoknya udah sitok. Wih, lumayan. Calon besaran. Ronda lagi ada kemana. Gak bisa. Ternyata brondol. Brondol kulur Mas Rune saya makan wedhus. Wedhuse 1 2 3 4 5 ekor. Ya, arep ditapeti ning anu ki ora iso mangan. 5 ekor tapi kecil-kecil masih anak-anak dulur. Kok ana? Aneng. Haha, jong manding lor. Jong manding. Kar? Gelap gulita lor. Oh ala PTE. Like lan. Ini kademen nih kok guys. PTE turun yang kono. Tinggal dua ayamnya, yang lainnya sudah dipotong. Yang jantan-jantan kemarin yang biasanya ngandang di situ kawan, hinggapnya di pohon cengkeh itu sudah dipotong. Jadi tinggal dua itu yang di situ. Dinginan kasiannya. Wah, ini malah enak sih undak-unduk ini lor. Enak sih undak-unduk. Tuh. Besok pagi saya bikin vlog ya kawan ya. Besok pagi bikin vlog suasana hujan. Setelah hujan, kalau pagi tuh, kalau hujan-hujan kayak gini kan belum terlalu becek, jadinya nyaman gitu. Enak itu. Kambing tuh lagi mangan kok. Oh, panganannya sereneng entek. Lagi susah suket rumput. Ini mangan seadanya. Tak sisakan dikit buat besok, oke. Okay. Dan itu mau orang marit lor, orang sempat disapu. Ya wis disapu tapi sorenya belum nyapu. Tuh. Alhamdulillah. Ini suasananya setelah hujan. Ini di samping rumah atau bisa dibilang depan rumah. Bunganya sudah tidak ada kawan, jadi bisa lihat leluasa gitu. Jadi mendingan bagus nggak ada bunganya ya. Jadi bisa, wah kayak punya halaman luas gitu, walaupun bukan tanah kita. Jadi yang sebelah sini aja yang dikasih kembang. Ada degan juga lor, degan. Di depan ada pohonnya, ini pohonnya ini bisa menghalangi matahari dari sana. Biasanya kalau pagi langsung nyorot yang kene lor, yang apa jenenge? Yang pintu. Yang pintu kene iki. Jadi sekarang aman. Oh, PTE iki. Udah, oh PTE nyiup. Biasa kebiasaan. Karena lampunya terang, masih nyari makan. Nyaman tenan lor. Dan mantap. Besok pagi ini luruh godong biasanya. Ibu-ibunya itu mencari daun cengkeh kalau pas habis hujan ini kan enak dimasukkan ke karung. Tuh. Ini suasana malam. Pas hujan di kampungku. Belum isak ya, masih jam setengah tujuh habis nanti isak sambil duduk-duduk di sana biasanya lor. Biasanya duduk di sana itu sambil ngopi gitu.
sambil ngobrol-ngobrol, ngerumpi-rumpi. Dan ini daun cengkehnya alhamdulillah, walaupun belum semuanya diambil, tapi ini yang sudah diambil. Jadi statusnya ini kering. Ada berapa karung? Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karung. 9 karung siap dijual. Kalau rata-rata dipukul satunya ini 10 kilo, mungkin dihargai 3.000. 9 kali 10 berapa? 90 kali 3. 9 kali 3 kilo dapatnya uang segitu. Sekitar 200-an lebih. Lumayan lah ya. Di desa mencari uang 200.000 itu sudah luar biasa sulitnya. Bing. Wes turu, wes mangan warak turu, kayak ngombe ra kok ombe. Wes rono ya. Lur, saiki kembali nyang pawon. Kira-kira apa yang diolah Mbok Bun? Kira-kira masih masak lagi. Ngejangan lur. Ngejangan. Beres-beres. Nah hujannya lerep. Hujannya rasa itu lho. Bisa lerep nah. Oke, sini kebunnya lebih mah tadi gue mulai. Lerep godong. Besok pagi luruh godong. Nah sore, kalau pagi masih basah, kalau sore itu sudah bagus. Kalau misalkan walaupun ada cuaca panas, tapi daun cengkeh itu lentur kita dipegang nggak hancur. Kayak udah sih keluwanan loh, neng awak dewi ungklok ungklok, jadi nggak bengok san. Di pangan singkumannya tuh orang dipakan tuh mbak, nggak singkui, nggak singkloro mau guys. Amat, dipilih lagi enggak? Yo kau kawatian. Nah nanti mau masak iki kaya elor. Ontel, ini sini ontel lagi, telu sama cabe. Bukan, di sini lombok karo ontel. Lombok di sini. Kumban aku pak rapu intel. Kira 5.000 berapa lah? Enggak lah iya. Kelompok lur. Piro saiki sekilo lombok? Lara. 100. Nah 10.000 berarti 5.000 lur. Meh sak on nih. Sangat-sangat mahal. Lah iya. Lah kuwi ontele ngandhi arep madang nek ngene mlayu wedi. Saiki persiapan mau milah-milah kuwi apa jenenge guys, ontel atau jantung pisang. Siap-siap gurah. Makanan kucing kita sudah habis. Jessica? Nah, bentar lagi isak lur. Sebentar lagi asan isak. Nah, sebentar lagi asan isak. Jadi, sesek lur. Kameranya ngeblur. Nah, sebentar lagi asan isak kawan ya. Jadi ini dulu videonya diakhiri sampai di sini dulu. Terima kasih buat semuanya. Jumpa lagi esok kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.